forum yang berlangsung masuk hari ketiga kalau tak salah saya pada hari ini, iaitu forum bandar sedunia ataupun World Urban Forum yang telah dihadiri oleh rakan setugas sendiri daripada yang dihadiri oleh Hafiz Marzuki, di mana semalam Hafiz telah membuat undian di mana lebih separuh kata tak sanggup untuk tinggal dalam rumah mikro. Okey Hafiz. Ya, Nisa, sebenarnya rumah mikro ini merupakan satu konsep baru di Malaysia kerana di luar negara banyak negara sudah memulakan menggunakan konsep ini kerana disebabkan kepadatan yang tinggi. Dan di Malaysia ini merupakan satu konsep yang baru, dan berdasarkan undian yang dibuat semalam, nampaknya hampir 60%, 58% mengatakan tidak kepada ini, dan sementara 42% mengatakan ya. Dan antara sebab-sebabnya adalah disebabkan oleh mereka mengatakan rumah itu terlalu kecil untuk keluarga dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahawa jika kerajaan ingin melaksanakan ini sebagai satu polisi, mereka harus lihat dan ada satu target group kepada pihak mana ataupun kumpulan mana yang ingin disasarkan. Kerana saya lihat, pendapat saya sendiri, rumah mikro ini sesuai untuk orang yang bujang, orang yang baru sahaja nak mulakan keluarga dan sebagainya. Mungkin sesuai. Kerana kita lihat Malaysia ini merupakan sebuah negara yang majmuk, pelbagai agama, pelbagai bangsa. Jadi mungkin sukar untuk menyesuaikan dalam satu komuniti itu. Namun kita boleh explore terokai idea ini kerana ini merupakan satu idea yang cukup penting untuk kita dalam kita menuju ke 2030, yang mana kita tahu makin lama makin ramai orang, kita memerlukan pengurusan ruang yang lebih efisien. Okey. Hafiz boleh kongsikan sebenarnya macam mana rupa bentuk rumah mikro ni? Berapa keluasan dia yang dikatakan mungkin terlalu kecil? Okey, saya itu ada pergi di Medan Pasar dan itu merupakan satu prototipe. So secara umumnya Nisa, rumah mikro ni antara 250 hingga 350 kaki persegi. Okey. Jadi dengan kata lain, mungkin kalau kita ambil rumah biasa di dalam apartment atau flat, dia separuh atau mungkin suku sahaja daripada itu. Tetapi sebenarnya rumah mikro ini bergantung kepada designer ataupun jika mereka dapat mereka secara elok, jika anda masuk dalamnya sebenarnya tak rasa pun kecil, sesuai untuk seorang lah. Of course kalau kita ada anak 3 orang, 5 orang dan sebagainya, memang padat lah kan. Tapi dia sesuai untuk mereka yang baru nak mula bekerja, baru nak mencari wang, mencari pendapatan, dia mungkin sesuai. Okey, macam Hafiz sendiri, pendapat Hafiz sendiri. Okey, Hafiz macam baru berkahwin, baru bermula keluarga. Macam Hafiz sendiri, kalau kita duduk di bandar sendiri, kita tahu dengan kos sara hidup yang tinggi. Macam Hafiz sendiri, kalau Hafiz mahu ataupun tidak untuk duduk di rumah mikro itu sendiri? Kalau kita cakap secara umum ni, Nisa, kalau kita lihat kadar sewa di di Kuala Lumpur ni, kita tahu memang tinggi. Dan sudah pasti jika diberi ini konsep rumah mikro ini dijadikan sebagai rumah transit, di mana kita baru nak dapat kerja, baru nak climb up the corporate ladder kan. Jadi mungkin sesuai. Saya sendiri saya sanggup kerana saya lihat ia sebenarnya agak selesa. Cuma of course akan perlu ada penambahbaikan dari segi kita nak privacy dan sebagainya. Tapi untuk saya, idea ini wajar diterokai oleh kerajaan. Pucuk pangkalnya pengurusan ruang yang bijak. Betul tak? Sebab mana pun rumah itu. Okay, terima kasih Hafiz dengan perkongsian itu.